Hai, selamat pagi. Ikuti rutinitas pagiku bersama anak-anak yuk. Kenalin, ini anak bungsuku namanya Ade Air. Dia masih bobok pulas nih. Wah, Air sudah bangun nih. Saatnya mandi. Bunda siapin baju ganti dulu ya. Anakku yang satu ini jarang banget rewel. Lihat deh, dia happy banget habis mandi. Setelah ini, waktunya mandiin kakak Papip. Si kakak lagi belajar toilet training pakai celana patur dari Kademi. Pakai celananya dulu ya, Kak. Yeay, kakak pintar. Tos dulu. Sayang, bunda. Adik Air happy banget kalau main ditemenin si Ruby. Capek main, waktunya ada air minum nih. Aku turunin dulu ya dari gendongan. Harus pelan-pelan nih, dia lagi pulas. Biar aman, aku suka mengasihi pakai nursing cap dari Kademi. Kalau pakai nursing cap ini, aku tetap bisa pantau anakku. Setelah urusan anak-anak beres, waktunya bersih-bersih. Biar tetap sehat, aku sering ajakin anak-anak olahraga di depan rumah. Dan sore ini, biar nggak bosen, aku mau ajakin adik Air dan kakak-kakak jalan-jalan keliling komplek. Sebelum keluar rumah,
adik air pakai sepatu dulu ya. Kalau lagi jalan-jalan, aku lebih suka pakai gendongan yang praktis. Soalnya adik air lagi suka naik turun dalam gendongan. Siap jalan-jalan. Sekian ceritaku hari ini dengan anak-anak bersama Kadelmi. Bagaimana dengan Bunda?